Kapolres Asahan AKBP Roma Samardana Elhas menghadiri pembukaan turnamen bola Voli Cup 1 dalam rangka HUT Kodim 0208 Asahan ke-67 tahun yang bertempat di Gedung Serbaguna Kisaran Asahan Sumatera Utara. Koordinator Umum Turnamen Bola Voli dan Dim Cup 1 tahun 2023, Kapten Infantri Endar Siregar dalam pidatonya melaporkan, turnamen bola voli ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2023. Peserta Turnamen Bola Voli dan Dim Cup 1 2023 sebanyak 60 tim putra dari SLTA sederajat di wilayah Kabupaten Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Di tempat yang sama, Ketua PBFSI Asahan Jaharudin Ginting mengatakan dengan turnamen bola voli ini dapat menjalin silaturahmi antara pelajar yang ada di Kabupaten Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai. Jaharudin juga berharap dengan terlaksananya turnamen ini dapat mencegah generasi muda dari bahaya yang kini sudah menyebar di masyarakat, yaitu narkoba. Sementara itu, Bupati Asahan Haji Surya dalam sambutannya menghimbau kepada pengurus PBFSI agar dapat mengamani secara langsung bibit-bibit atlet yang unggul dan memiliki potensi dari tiap-tiap sekolah, sehingga kedepannya diharapkan para pemain yang mengikuti ajang tersebut terus dibina untuk masuk dalam tim bola voli yang akan mewakili Kabupaten Asahan dalam setiap event-event turnamen bola voli baik di tingkat nasional maupun internasional. Bupati juga berterima kasih atas terselenggaranya turnamen bola voli Piala Dandim Cup 1 tahun 2023 ini. Dan Bupati Asahan juga berharap event seperti ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi penggemar olahraga bola voli untuk menyalurkan hobi dan bakat dalam meraih prestasi terbaik. Selaku Dandim 0208 Asahan Letkol Infantri Franky Susanto dalam sambutannya berpesan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusuhan selama turnamen berlangsung. Dandim berharap kepada para dewan juri dan wasit untuk menilai dan memimpin jalannya pertandingan secara adil, jujur, dan sportif. Pada peserta turnamen, diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas kerjasama tim yang baik. Kalah menang dalam setiap pertandingan itu hal yang lumrah. Dalam pembukaan ditandai dengan servis bola voli yang dilakukan Dandim 0208 Asahan, didampingi Kapolres Asahan, Bupati Asahan, Kajari Asahan, dan para tamu undangan lainnya. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.